game kedua. Onyx harus satu sama di game kali ini. Biar apa bang? Gue di better paling jago. Biar gampang masuk ke playoffnya. Lu pernah main sama Santos gak? Lu pernah main sama Santos gak? Gak pernah. Mainnya sama siapa lu? Maungzi. Maungzi masih impurage dari jualnya. Maungzi masih terlalu jago. Ya jago dia. Dari Indonesia yang tersisa. Eh kajanya apa namanya? Gue yakin gue ngelawan kok lu. Kenapa kajanya? Emblemnya apa Riz? Lupa gue Riz. Bukan. Breastmate ya, breastmate ya. Iya. Draftnya ya. Kosong nih, satu sama dong. Makasih Onyx. Draftnya early game Onyx sih guys. Late game si Yusun. Makasih udah ingetin bro di. Dapet anjrit. Pek sana. Buat udutnya nih, belo aku egois, makasih ya. Udah galak banget nih Kari level 1. Menang. Ngambil skill 2 dia menang soalnya. Dapat Kari. Orang baik. Dapat Kari, cok. Aki boy, gameplay-nya udah ini banget ya. Orang-orang tahu banget ya. Sengaja jalan. Di mana ya di Kelapa Gading sinyalnya jelek. Kalau gue pikirin dulu tempat biliar yang bisa IRL sinyalnya bagus. Mail biliar. Gue ada kepikiran ngeblok ritmit gitu tuh gue. Gak bisa ngerokok di situ. Ya mau ngambil 4 dia setup 4 nih. Enjoy, cok. Main bilang enggak ngerokok tuh enggak enjoy. Yang bisa ngerokok aja lu. Dia pick assassin salah karena di awal ditabrak. Kenapa garing sih lu? Kenapa garing juga enggak? Hati, kasto kai, loncat enggak nih? Sebenarnya terbilang ya susah juga tapi top lane. Tapi top lane akan coba dipaksa. Nice, poking damage-nya nice banget. Nice. Enggak ada skill 2, mati dong Lutfi. Enggak ada skill 2 Lutfi-nya. Lutfi. Enggak di commit cok tadi. Tapi tetap untung sih menurut gua. Sebenarnya bisa enggak sih kayak kalau Kairinya juga ikutan bantu gas ya. Aduh, weh, Dexter. Anjing lu, weh. Hampir lu, weh. Sprint ya, sprint ya dia. Depan, buset. Sprint dia. Di flickerin bisa mati nih, anjing. Bisa. Itu bagus karena tadi wave-nya udah ke-clear juga sih. Si Teritanya yang dapat gerobak tuh. Udah dapet 4 lagi karirnya dulu. Apa sih lu? Ya kan gak mungkin dikedepanin juga tuh. Balik dia. Siapa sange? Eh, itu banyak gak sih? Makasih banyak. Hal-hal kait, Gus. Tabrak kait. Ya, thank you loh. Setannya doang ini udah roda gila. Love you. Tapi di sana dia udah punya Devin Dasko. Roda gila. Tong setan. Siapa yang akan dihukum sama Sans akibat ajakin Bogor lu kasih nyari teman restream. Suruh kesini aja King Clay di over 1. Dia bisa masuk. Agar sedikit kurang Jin sebenarnya. Betul. Kalau ngomongin habis nih Roger farmingnya. Dia ambil guys, gue ambil guys, gue enggak ada retreat. Aduh ente. Oke, tapi nampaknya Sans memilih untuk gila. Ini terbuka untuk umum, gue udah jauh. Ya Allah. Tiba-tiba mati dong. Jangan dapat Roger. Aduh dapat Roger anjing. Dikit. Kok kayak kebaca gitu ya pak ya? Gerakannya apa ya? Enggak, buset! Gila dibuewanin coy. Kayaknya kayak efek impurex deh ya? Iya gara-gara efek impurex dia beraniin banget coy. Ngetak-tak. Catat ya adik-adik, catat. Apa? Kalau pengen kuat landing ya pakai impurex aja guys. Mahal weh! Itu baru cewek. Ini baru guys cewek. Lagi boy. Masih mau lebih ya. Tadi emang apaan cowok? Siapa? Pi, Sigmar Pi. Oh ngebet, boleh. Fokus dengan damage yang diberikan KHR is coming. Kita amat tuh Valen. Enggak ada resist kali. Impurex juga. Boleh, Impurex. Boleh, saya masih Impurex sih sekarang orang-orang. Iya, cok. Gak ada cek DM. Solo kill bisa diamankan tadi tanpa tumbang bos. Daripada Sky Pierce, gue lebih suka Impurex. Makanya, wow, satu buah gerakan yang sangat. Mana San yang katanya kenapa lagi di sini San? Mana San yang katanya cewek under katanya San? Jauh ya, sama lah bisa dibilang dari poin golnya. Stres ya San. Ya Allah, menang. Solo. Gimana cara menangnya sih Chan? Giboy. Gilangnya? Kok? Bawa perang atas perang gini guys, Onyx to main. Iya dua kejadian gini Pai. Biasanya attack defend dah. Mahal Pi. Pedekingnya salah target gak sih? Wah oh, dapat dua dia Riz, gak salah target ya. Tipis banget. Wah MP The King sih jago ya. Biasanya attack defense ya Riz ya. Iya attack defense nya gak dimainin kayaknya. Ke bawah kah, ke bawah permainan kah. Bisa jadi sih lo, kalau gak attack defense gitu. Nah gak dapet ya. Enggak.
mereka tidak bisa menyelamatkan ya, karena ada ini kondisi yang berbeda dan ini replaynya lip. Gila bawahnya lagi gawe gitu loh, Kiboy enggak ada ulti. Tapi untung nih Lupi gacor. Apa Lupi? Lupi, kan gua bilang Lupi. Buta kupingnya. Itu bikin tuh, darahnya nyebelin sih tadi Lordnya Vexana tuh. Lordnya si Ra'amli. Enggak bisa karena eh, jajatnya juga ngeri itu tadi. Eh, tadi dan turtle yang diamankan oleh Woi, langsung gue ulti. Hop. Aduh. Kenapa sih langsung ulti? Masih di BTR enggak deh, sudah enggak Dion. Iya aja. Kenain mentalnya dulu, Pai. Nih, aduh gimana guys ya? Ornitnya enggak secure parah nih sama Onyx. Dari ketinggalan 2 poin. Mereka masih mega kontrol map. Kenapa ya Oni kayak ke counter gini Boy sama SS Boy? Ini ada cewek. Iya sih. Mulutnya sih itu kan buluk. Iya sih mulutnya buluk sih ini. Sini. Mulutnya buluk guys. Mulut gua ai guys, emang kalah mulut gua. Ai. Ada rajar, ada rajar. Empat kai. Makanya ini gerak buat cedas. Eh tapi kayaknya si Gilang nanti bagusan ambil pack sana gak sih? Lihat kalau misalnya Lutfi ini harus mundurkan banget dan banget lihat MP King. Buset. Allah. Dia enggak peduli cok mau roamer mau apa, all in. Karena ada Kari enggak sih, Chan? Bisa frontman. Makan siapapun yang muncul. Gua cepet amat jadinya itu Warek. Dia enggak. Udah dua item lu dia lu. Keluarin di judgement-nya. Lihat cewek. Dari bottom lane untuk Bintol karena mau warek. Ini game lama, game berat buat Onyx sih guys. Gak secure early-nya. Kalau game lama. Kalau bang nih guys. Soalnya late game. Ini Roger Curry gitu. Kill is a bonus. Iya. Guys gimana nih Pai, Onyx Pai. Sabar lo. Bukan hal yang terlalu buruk sebenarnya. Sakit banget juga tuh dari siapa ya? Onyx, mereka harus... Embiorage. Sebenernya sih, kan dari dulu. Tai lu, Pai. Nah, mati lu, Roger. Olin semesta, nice, Pak. Mampus lu suruh siapa sih? Kagak main attack defense tuh, Pai. Iya. Lu pikir looking. Mid-nya lagi nge-show. Mid-nya lagi nge-show, Pai. Attack defense-nya nggak diajarin, nggak dimainin lu. Kayaknya. Sesimpel itu loh, lu. Ya Allah ya Robi. Ada guru PAUD lu. Tolongan ya pasti ya. Iya. Dan mereka memilih untuk tidak mau maju. Iya, mereka kalah jumlah juga dan mereka coba pressure ke arah mid lane. Inilah yang dilakukan oleh Fnatic. Itu dia. Awas, mahal boy. Aduh. Dua skillnya guys. Mahal. Lutfi sih gacor nih guys. Lumayan dapat satu cycle. Yang mainnya oke cuma Lutfi. Belum guys, belum kelar ini, belum kelar. Cewek juga tadi solo kill kok. Kenapa gitu? Kayaknya lagi dapat guys. Pegang temponya Fnatic Onyx kali ini membalikan keadaan dengan defense adjustment curian dari Suns. Mereka dapetin oh dia ambil dia si Gilang bagus juga sih ambil kajanya buat tarik kajanya aja udah momentum awal untuk ngebuka juga namun kebalik goldnya bisa bertahan juga dari outer target mid lane masih belum bisa dihajar. Ah cewek udah 2 item nih selain dari tiga item enggak lu bisa ngitung enggak sih lu tiga item buta lu kok tadi gila kayak banget cewek ya. Oke, tapi ada kabar baik, cewek selesai di 3 itemnya. Oke, itu dia. Powernya udah siap. Udah enak nih ceweknya, guys. Ceweknya udah gendong-gendong nih. Gua udah tua, Bang, masih diajarin ngeja aja gua. Sekalipun terlalu 27. Jangan sampai dia terkena sedikit saja damage yang diberikan oleh Ra. Kalau enggak dia kalau udah cewek bikin winter enggak ninter. Enggak tahu ya, harusnya bikin sih. Kemarin bikin sih dia winter. Harusnya bikin sih ya, oke kan hari ini kan. Olengji masih blazing duet. Ngerinya kalau ada adjustment. Ya, itu langsung stop dan selesai. Masalahnya menurut bagus, aku. Bagus. Ini SDS tuh ada PH enggak sih, Riz? Itu MP King. Soul juga Soul. Oh, Soul. Ya Allah, hilang itu, hilang, cok. Hilang ultinya Kiboy. Orang itu yang ulti 4 anjing. Sama Roger juga. Roger dihitung, Chan. Kayak Alice dong Roger dihitung. Kayak buluk. Alice udah ulti ya. Gara-gara CR kalah semalam, kenapa jadi gara-gara CR kalah semalam? Kajajatnya on point banget ya. Kajajatnya kok jujurnya. Tuh Ramlinya tuh belum mati. Makanya. Gila Ramlinya belum mati, guys. Nah, mungkin kajajatnya juga nanti kok on point banget, soalnya Pai. Makanya dia enggak mati sih Ramli. Narik grok on point ya, narik grok ya. On point kalau narik core enggak sih lu? Lah ditarik habis itu sama Nektananya digodek-godek. Ini gimana malu nih, lihat nih ya.
Tapi ketika Moshi The King tidak memiliki konsol dan juga flicker, ini membuat awas coy, ada ulti coy, kajiannya blinking plan. Ah, udah posisi sandwich. Aduh, tarik lang, tarik. Yang satu yang cukup mahal adalah Lucky. Nice. Udah mencoba untuk menuju seorang Pau. Gak mati tim. Nice Bapi. Nice Bapi. Nice Bapi. Itu Giboy. Wewe, blazing duit uang, wewe. Sisa blazing duit uang, wewe. Sans. Sans. Dapat lor, dapat lor. Dapat lor, look, santai look. Udah red sih, udah red sih. Mahal wee. Mahal pi. Gila Lutfi, gila. Go crazy Lutfi. Gila cowok ini. Nice we. Belum kelihatan under gitu loh anjing, jago banget ini ya. Ini baru XP laner, bukan kayak alter ego guys. Damn bro. Nyenggol gitu. Maksud lu monster Riz. Gila Paris nyenggol monster. Nyenggol gitu Riz. Yang pertama mahal weh, cewe we. Terbuka fanatik on. Kemahalan si Lutfi, go crazy si Lutfi. Go crazy. Nice, cewek ngamuk ya benar guys. Mulai terlihat. Ini dia. Dengar omongan Isan gitu cewek guys. Buluk siapa dah berisik banget? Itu yang tukang biliar. Tukang biliar bangsin dong gua. Iya juga. Jadi bangsin ya. Yang punya defense sama Claudio ya, Claudio jago banget anjing nih orang. Iya banget, malah dia sempat under loh tapi dibalikin duitnya lebih kaya. Efek jok sama ya, Anas katanya saksi sendiri kan punya efek wife band dari Skars. Ayo, coba lagi ya, Ki Boy. Tadi yang satisfy banget si Ki Boy kena 5 guys, kena 4. Lebay sih gua. Apalagi lu. Dari Kairi tidak akan memberikan pressure. Dari Calvin Winata. Cari Calvin Winata adalah sebuah kena momen-momen Pai aja nih. Teknisnya kagak itu Pai, War X itu sayap. Ya soalnya gak ada junglernya, ini kan jungler damage. Konsil Boy. Ah Boy. Ya Allah Pi. Sandwich. Ya maaf. Menang mana nih perannya nih, gue gak tau anjing. Menang SS, menang SS. Menang SS ya perannya. Iya, continuousnya soalnya kuat banget SS Chan. Maaf. Oh, aji, tipis banget itu Teris. Ya Allah, pahit. Ya Allah, we. Aduh. Ada san, kasih tolong, mas lang. Oh, san. Waduh. We, ini apa sih? Sirkus. Eh, untung udah ditembak sih sama Roger pas lagi winter. Dapat mid dia. Oke. Sirkus gini Rogernya. Galak amat kok anjingnya Maiden nih. Crazy dog. Anjing gila. Ini anjingnya Maiden nih, Roger. Anjing gila, cok. Doberman. Iya, Doberman. Kalau ada Roger yang skin dokter ini, kalau ngeraul lucu banget anjing. Lutfi-nya enggak boleh ketarik, guys. Iya, Lutfi enggak boleh ketarik. Lagi mode skill 2. Dar tadi menang gara-gara Lutfi. Lucu banget anjing. Lutfi masih perang. Kiboy aja ngasih diri apa ya, Kiboy ya? Iya, Kiboy. Kairi sih. Harus buang diri dulu. Roger-nya tantrum. Enggak, Baxia menit segini di perang udah enggak guna enggak sih? Kayak dia aja yang initiate. Iya, kasih badan kan. Tumbal, nanti Boy di... Boy masih kepake dah ultinya. Emang netizen Indo gak ngerti, Chan? Kumar-kumar tuh. Kurang-kurangin deh nonton dong. Kalau dia ngerti, dia yang jadi pro player. Payul yang jadi penonton, buset. Iya sih. Lordnya. Eh, Kak Jajat, konsil. Gak ada flicker, aman. Ini Ramli juga jago juga tuh, 2-0. Iya, itu Ramli pakai Rek'Sai-dah. Mereka juga enggak bisa terlalu target kepada Raka karena Ram. Ra'u. Jago juga ya Ram ya pakai efek Saidah guys. Dengannya masing-masing. Belum mati-mati. Ajajatnya Pai yang bakal tadi narik. Aduh, kayaknya ada flicker lagi nih. Aduh. Pressure tambahan. Pibet aja pibet. Napa bobo tai ya? Lumayan sih San. Nice. Bobo bobo tai pai. Allah. Lutfi. Bukan Lutfi itu. Nice banget. San. Dan Lutfi mohon di Lutfi pai. Lihat pai dibarisin pai. Wah, San. Aduh, satu doang. Maaf. Satu doang ya? Sabar, mundur lagi. Ya ditarik flicker. Oh enggak. Apa sih, Chan?
apa kita ditontonin yang sama, Chan? Mari Flicker itu udah gajinya nahan banget, gajinya nahan banget. Kayak Chris John ya lu kayak. Uyol. Gua kayak beda tontonan gini sama Chan. Lord tuh bisa dibikin gancet anjing. Iya. Sama-sama kehilangan Flicker. Aku mau busuk ya, Pak ya. Udah mau busuk ya, Pak. Mau di trigger Roger kuat ada defnya nambah ya. Roger tapi ulti sih, Pak. Roger, Pak. Oh gini rasanya nonton deg-degan, guys. Oh gini. Tapi Roger enggak ada ulti sih, Bay. Udah lu itu sama kayak Elis, Roger ulti. Kelar ini game. Aman, Bay. Narik cewek sih sebenarnya kalau yang udah pasti kelar game-nya ya, narik cewek. Kalau yang udah pasti kelar. Yang tadinya dia mau enak banget posisi Kiboy. Ah, kalau narik Kairi kalah nih. Kalau Kairi terperangkap dan Kairi termerahkan, mereka tidak memiliki power dari Lutfi. Ya Allah, ya Allah, Lutfi lagi. Lutfi lagi yang continuous. Cabut enggak sih? Cabut enggak sih? Cabut enggak sih, Boy? Cabut, Boy. Balik. Balik semuanya balik, balik. Ya, beneran kalah anjing. Kairi tumbang di base. Aduh, ini yang Onyx tuh yang continuous fact cuman Arlott sama Valen, guys. Anjir, kajanya bagus ya, Pai. Berarti Pai kajanya teh Arlott Valennya enggak boleh kena tarik. Oh no, fanatik Onyx mereka tuh. Sayonara gigi lu, sayonara. Iya, Bu. Ini makro SYS. Itu kalau itu beda makro, bukan makro sih, guys. Ini perang doang anjing. Ini perang doang. Enggak dijalanin wave kiri kanan. Enggak jalanin wave SYS. Iya, ini perang doang nih. Tarik itu, we. Boxy lah yang ditarget tapi mahal, cewek berani banget ya. Mahal ya, mahal. Udah lihat sendiri. Semakin kuat itu hasil dia 4 season ngejablay, Pai. Iya sih. Jadi tahu ya. Jadi tahu limit ya. Ini kalau masih bisa match terakhir lawan SRG kan soalnya. Kan. Hasil dia 4 season posisi ngejablay itu, Pai. Dia yang begitu gue yang deg-degan. Beli waktu lagi dan lihat sih seperti apa dobrakan dari Boxing enggak tahu bakal diinin. Pi udah pi bait aja pi bait Kairi sama Kiboy pi. Ya Allah. Kena tuh. Ah udah narik Kairi nih. Mantap. Ya Allah. Baru clear lord loh. Pintar anjing. Baru clear lord loh. Nggak pakai coach, nggak pakai pelatih aja kayak gini, Pai, anjing. SS tuh jago ini, Riz. Makanya, Pai. Indonesia. Ini SS-nya yang jago apa uniknya yang lagi wawawa nih? Gimana, Chan? Gak tau gue, Pai. Jago banget, Pai. Perangnya, Pai. Gak bohong gue. Ngomong. Informasinya bagus itu, Pak. Santri, targetnya bagus banget. Ini emang gara-gara omongan buluk nih, doanya jelek banget. Dia harus 2-0, guys, Onyx, guys. Lawan SRG harus 2-0, Onyx, guys. Harus 2-0, kalau enggak. Kalau Onyx SRG 2-0. Onyx-nya lagi wow. Iya, kah, guys?